Dampak ledakan. Sumbu LPG. Yang customer ada satu nggak salah, karena serpihan itu kaki. Ledakannya tadi keras. Oh, keras banget. Sampai jendela rumah yang saya jaga itu buka loh jendelanya. Kenceng kencengnya, berapa kali ledakan? Berapa kali ledakan? Satu kali, tapi panjang ledakannya. Beruntun. Itu, iya. Kayak ngawas gitu ya, dor aja ngawas. Iya, buru gitu kayak rotok-rotok. Kayak anu itu kayak diduga gitu. Pak, itu dukanya apa, Pak? Katanya Mas Kur atau kata orang-orang dalam? Dukanya kebocorannya dia itu ada di dapur katanya. Oh, di dapur ya. Kebocoran gas ya? Iya. Dukanya. Saya yang bilang sebenarnya LPG. LPG 25 kilo. 25 kilo. Yang untuk ini ya, untuk masak besar itu ya. Iya, mungkin yang itu. Bocor atau LPG-nya bocor atau kompornya ya, trouble? Ya, mungkin katanya. Mungkin bocor atau tempatnya itu pengap begini itu. Hmm. Ada di sana itu. Di ujung itu, Pak. Iya, ujung. Itu rumahnya hancur semua. Apa? Rumahnya kondisinya hancur, Pak. Ada kafenya. Ya, kan dalamnya aja. Oh, di itu pecah-pecah. Tapi genteng ini utuh. Saya ini kan ada di dalam rumah, peristiwanya tadi seperti apa, bisa jelas? Apa persewa, kan saya masih di dalam pos ya, di depan rumah. Nah, terus ada ledakan. Keluar, ini sudah hancur, terbang ini. Asbas ke sini. Gitu. Ada salah satu karyawan keluar. Itu sambil buka baju, itu luka, pusing, luka parah. Itu posisinya ada di dapur katanya. Si Mas Pur itu ya? Mas Pur, ya, nama Mas Pur. Gitu. Tapi yang lain nggak ada luka yang masuk lainnya, aja ya? Ada customer. Saya dengar tuh kaki anu serpihan. Oh, sudah ada customer ada. Waktu itu. Ya. Saya lihat tuh ada dua mobil. Hmm. Yang masuk. Ada anak kecil, tapi enggak apa-apa. Anak kecilnya itu. Selamat. Yang Mas Pur yang dibawa ke rumah sakit. Iya, Mas Pur itu yang parah. Satu orang. Itu ledakan dari apa, Pak? LPG katanya 25 kilo. Oh. Tapi enggak ada api ya, ledakan. Enggak ada api. Enggak ada gini. Enggak ada asap, enggak ada apa. Iya. Tiba-tiba ledakan gitu aja ya? Iya, tapi ledakannya panjang. Wuuuuh, gitu, sampai kaget ya. Gak kayak dor, gak kayak gitu, enggak. Tapi banyak itu rumah-rumah sebelah belakang. Banyak yang rusak ya? Kacanya pecah. Iya, pecah otomatis itu. Pak, kalau dilihat dari jarak serpiannya, ini terlempar berapa meter ya? Serpian sampai di jalan ini? Tadi ya, aku sudah dekatnya di sini. 10 sampai 15 meteran ya? Iya, itu ya. Oke, siap. Tapi ini punya